Oke, guys, kembali lagi bersama saya Acing di channel Bang Acing. Oke, di video kali ini saya akan memberikan lagi tutorial untuk redeem di aplikasi Free Gift Card. Kalian bisa buka aplikasinya. Di sini jumlah poin saya sebanyak 70.000 poin. Bagi yang belum mendaftar, kalian bisa mendaftar cara-caranya seperti ini. Bisa mendaftar dengan menggunakan akun Facebook kalian dan akun Google Plus kalian. Setelah kalian mendaftar, di sini kalian disuruh untuk memasukkan kode referral teman kalian untuk mendapatkan tambahan poin sebanyak 300 poin, guys. Kalian bisa masukkan kode referral yang ada pada kolom deskripsi. Lalu kalian bisa mengklik go. Otomatis di sini akan ada tambahan poin sebanyak 300 koin dan poin kalian akan terakumulasi sebanyak 500 koin. Untuk penukaran sendiri kalian bisa mengklik menu redeem. Di sini penukarannya ada via Amazon gift card, via PayPal Cash, ada via Google Play gift card dan yang lain, guys. Saya akan mencoba penukaran via PayPal sebanyak 5 dolar. Kalian bisa klik sendiri. Lalu kalian bisa masukkan untuk alamat email kalian. Langkah berikutnya kalian bisa mengklik OK. Lalu kalian bisa mengklik redeem. Dan di sini transaksinya telah berhasil dan sukses. Kita akan menunggu hingga 3 ataupun 7 hari kerja. Kita langsung klik OK. Di sini kita langsung masuk ke MyGift. Bisa kalian lihat penukaran via PayPal Cash sebanyak 5 dolar masih dalam proses. Kita akan menunggu hingga saldonya benar-benar masuk ke akun PayPal saya, guys. Oke, guys, sekarang sudah berselang 1 hari semenjak penukaran di aplikasi Free Gift Card. Kita langsung masuk ke aplikasinya untuk melihat transaksi yang berhasil. Di sini bisa kalian lihat keterangannya telah sukses dan berhasil. PayPal Cash sebesar 5 US dollar. Kita langsung masuk ke notifikasi via email. Seperti ini notifikasi via email dari Free Gift Card, kita langsung buka. Bisa kalian lihat keterangannya telah berhasil redeem sebanyak 5 US dollar. Dengan memakan 70.000 koin kalian telah berhasil. Di sini juga keterangan dari aplikasi PayPal. Jadi aplikasi Free Gift Card sendiri terbukti membayar dan kalian bisa coba sendiri untuk aplikasinya. Nanti reviewnya saya sertakan pada video ini, guys. Sekian videonya, semoga videonya bisa bermanfaat dan seperti biasa, saya Iri mengucapkan wassalam.